Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Mia Arisal Home Cooking. Di video kali ini saya akan membuat ayam goreng lengkuas. Yuk langsung kita buat dan simak videonya. ...150 gram lengkuas ini saya blender, kalau mau diparut juga boleh. 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, jahe, kunyit, 2 sendok teh ketumbar, sedikit air, kemudian ini dihaluskan menggunakan blender. Setelah halus, ini disisihkan terlebih dahulu. 500 gram daging ayam ini sudah saya cuci bersih. Kemudian taruh daging ayam di atas wajan. Siram dengan bumbu yang sudah kita blender tadi. Beri sedikit air. Masukkan lengkuas. Masukkan serai, 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk. Kemudian garam dan kaldu bubuk, sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Sambil nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Masak menggunakan api sedang. Sesekali ini diaduk untuk memastikan bagian bawahnya tidak gosong. Setelah air menyusut, matikan api kompornya, kemudian ini diangkat. Pindahkan ke wadah. Setelah agak hangat, ini saya saring terlebih dahulu agar airnya turun. Dan ini ditunggu sampai dingin. Nah, ini airnya sudah turun. Kemudian ini saya pindahkan ke wadah lain. Lalu masukkan 1 butir telur. Kocok lepas. Kemudian aduk rata. Pisahkan antara daging ayam dan bumbu karena ini digoreng terpisah. Kemudian goreng ayam sampai kuning kecoklatan. Setelah kuning kecoklatan, ini boleh diangkat. Selanjutnya,
goreng bumbu dengan menggunakan api kecil agar tidak mudah gosong. Sesekali diaduk agar matang merata. Jika sudah kecoklatan, kemudian ini diangkat, lalu saring agar minyaknya turun. Ini minyaknya sudah turun, siap untuk disajikan. Nah, ini dia ayam goreng lengkuasnya sudah jadi. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.